Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Karawang menyelenggarakan kegiatan optimalisasi pelayanan publik terpadu keliling di tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Karawang, Roadshow Gebiar Pelayanan Terpadu atau PATEN. Pada kegiatan Gebiar PATEN kali ini dihadiri oleh Bupati Karawang, Salika Nur Hadiana, Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Karawang, tim teknis Devom Kementan, dan tim ahli Taiwan yang selama ini mendampingi petani dalam mengembangkan Devom Pertanian Korporasi di Kecamatan Jayakarta. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan produk hasil dari bioindustri padi, yaitu beras silika Sekarwangi dan sendal ramah lingkungan yang terbuat dari karet alam dengan filler nanobiosilika. Rangkaian kegiatan ini merupakan sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian seperti yang disampaikan pejabat Devom Kabupaten Karawang, Dr. Hoirudin. Diharapkan dengan sinergi ini akan terjadi kinerja yang semakin lebih baik, di mana ada keterlibatan dari pemerintah daerah, institusi pemerintah, dan juga mitra kerjasama kita, baik yang sifatnya nasional seperti BUMN, BUMD, serta dari pihak internasional. Kita bekerja sama dengan tim ahli dari Taiwan, sehingga harapannya ke depan model pertanian korporasi Karawang ini akan menjadi contoh nasional yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis pertanian.